Jadi kan dia nelpon orang tuh gitu. Ketahu tim polisi satu di Binje wartawan katanya. Kamu pernah jumpa orang itu? Kata bilang mau je ambil nomor kami katanya. Ini kejadian rumahnya dibobol maling nih gimana bang? Ya kami baru pulang ini bang sama orang tua. Sebelumnya kan saya minggu semalam datang kemari jemput lah bawa ke Medan orang tua. Jadi ini baru pulang tadi. Jadi begitu dibuka orang tua saya pintunya kaget ngelihat tabung gas sudah nggak ada. Dari situ ya udah mulai panik juga lah bang. Baru kami lihat-lihat lah semua. Adalah beberapa barang juga yang hilang selain tabung gas. Kayak pekakas-pekakas alat-alat. Kuali kayak gitu-gitulah hilang bang. Baru ya udah ini lah bang. Contohnya ini bang, salah satu nih bekas congkelan-congkelan orang itu bang. Ini besi kami bang. Baru ini bang, bekas linggis orang itu bang. Semua. Oh, berarti orang itu masuk dari pintu samping nih bang ya? Iya bang. Sebelumnya pernah juga bang dari pintu belakang orang itu. Cuman yang diambil orang itu bagian halaman belakang aja, nggak sempat masuk ke dalam. Oh, berarti udah dua kali ya bang di sini kemalingan ya? Yang pertama itu kami diam lah bang, ini yang kedua kali kami buat pengaduan juga lah udah bang gitu. Oh tadi udah datang pihak polisi ke sini bang? Udah bang. Dari Polsek Tanjung Pura ya? Iya bang, betul. Oh, tadi mereka datang sini apa aja bang yang dilihat? Ya orang itu nanya lah yang hilang apa aja, baru dipoto-poto mereka juga lah bagian-bagian yang rusak seperti ini bang gitu. Oke bang, itu tadi ada pintu yang mau mengarah ke ruang tamu, itu pun mau dicongkel juga bang ya? Iya bang, cuman karena mungkin keras atau gimana kurang tahu bang, nggak bisa lah mereka masuk ke dalam. Cuman kalau masuk itu bisa hilang banyak barang yang di dalam ya bang? Banyak bang, banyak. Bisa di semua lah segala macam di dalam lah, ada juga uang di dalam bang. Gitu, oke dengan abang siapa bang? Pak Uji bang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.